Balik lagi ke channelnya si Sabi. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya Sabi kali ya. Langsung aja kita reaction video berikut. Masih dengan percongean guys. Wah, emang ini udah sampai ketutup gitu. Kenapa bisa begitu ya guys? Wah, akhirnya bersih juga. Rasanya tuh ikutan lega tau gak sih kalau lihat kayak gini ya gak sih kalian-kalian. Jadi kan lebih rajin gitu bersihin telinga kita. Oke, ini lagi di, pasti ini dokter THT guys. Ini kayak alat sedot gitu. Keren juga sih ya guys. Wah. Wah, kotornya guys. Oh, plong sekali. Wah, bisa sangat bersih di tangan dokter THT. Emang ter the best deh. Ini kan kita kalau bersihin sendiri ya nggak mungkin bisa gitu kan ngambilnya ya kak. Emang harus ke yang profesional guys, profesional. Ya. Lu kenapa kayak jadi applicable ya? Applicable. Nah, apa sih itu lupa sih tapi namanya yang benar. Habis sampai bulat gitu guys. Wow. Terbaik emang nih. Kayaknya kalian itu kalau dikasih video kayak gini emang beneran harus diperiksain deh guys. Siapa tahu sama. Kalau si Sabi mah dijamin 100% bersih. Bersih kok pikirannya, hatinya, kupingnya mah gak tahu. Next lagi. Resulting earwax clean. Iya. Iya dok. Ayo dokter, ambil kotoran telinganya. Mantul itu, mantul. Wah, lihat gak sih kalian guys, seberapa besar kau untuk kubanggakan, seberapa panas kok jadi gitu sih guys. Next lagi aja nih, oke? Kenapa bisa sampai sekotor itu ya guys? Emang biasanya ngapain aja coba ya? Ini, aduh, oh iya iya. Lagi. Aduh ya, so satisfying. Ya satisfying banget. Saat ini kalau mau tidur nonton kayak gini kan pulas tau gak sih guys. Oh my god, No way. How big is it? Wow. Wah, next lagi. Nih, ini yang si Sabi lebih suka nih. Yang kayak gitu. Yang kering gitu. Nggak suka yang basah, si Sabi mah. Yuk, congke yang dalam. Main congke di kuping kita. Yuk. Gitu gak sih, ya gak sih. Apaan tuh tadi ya? Yakin yang ini? Beneran video yang ini tuh. Yang sebelumnya? Enggak kan yang sebelumnya kering ya guys. Oke. Ih. Terus. Kayak vakum ya guys. Kita mendingan mix lagi aja yuk. Ada yang hitam, coklat, kuning. Ini pemandangan yang membanggongkan guys. Ini tuh sampai lengket maksimal. Tapi kalau pas udah plong, udah bersih tuh kayak ikut seneng gitu. Ya gak sih guys? Paling
kepuasan yang sama gak tuh? Kayak puas banget gitu, puas. Ini aja katanya tuh I can hear the light speak. Even the light this is speak. Karena dia kupingnya udah bersih. Padahal mah gak bersuara juga sih guys. Itu kan ibarat kata gitu kan guys. Ya ampun, ih di dalamnya masih ada lagi. Sedalam-dalam cungnya itu. Kenapa banyak sekali? Padahal kotoran telinga itu pada umumnya katanya sih bisa keluar sendiri guys. Tapi kalau numpuk kayak gini itu gimana ya konsepnya? Mau jatuh. Ih panjang guys, panjang guys. Astaga. Okay, our last video nih. Ini yang si Sabi suka banget deh. So satisfying. Look, wah. Tapi kalau kayak gini, kalau konten-konten kayak gini emang beneran kotor apa dimasukin ya guys? Gak mungkin ya kan dimasukin biar kotor gitu buat konten. Tapi kan kenapa semuanya kotor ya guys? Oke deh, sampai di sini dulu si Sabi nemenin kalian. Tapi besok juga si Sabi akan kembali. Terima kasih sudah menonton video si Sabi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Juga tonton video berikutnya. Bye.